الطرق المسلمون والمسلمات ليلا نهارا القرآن كلام الله القرآن كلام الله القرآن كتاب سوتي كلام تهان بجأن أمة بإيمان من جديد
Jadikan Al-Quran sebagai imam kita. Moga kita mati di dalam petunjuknya. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita. Moga kita mati di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita. Diberikan Jibril kepada Rasul kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله تنتم وبان هدرين حضرات يوم برحمة الله سبحانه وتعالى. Apa khabar anda semua pada pagi ini? Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi diberi kesempatan untuk kita menghirup udara segar pada pagi ini. Masih lagi diberi nikmat untuk menunaikan salat subuh. Dan alhamdulillah diberi juga kesempatan untuk kita bersama-sama meluangkan masa dalam pengajian kita pada pagi ini, pada hari Jumaat yang penuh dengan keberkatan. Dan seterusnya, selawat dan salam buat junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang
ke dalam live Moh Ngaji untuk pagi ini, alhamdulillah. Jadi saya harap semua dalam keadaan yang baik-baik saja pagi-pagi ini. Dan alhamdulillah cuaca di Ipoh ni sekarang ni okey. Semua sekarang ni kalau waktu petang lah, waktu petang di sekitar Ipoh ni kerap jugalah hujan. Wallahualam bagaimana tempat tuan-puan, saya pun tak pasti. Siapa-siapa yang nak update kan tentang tempat masing-masing boleh. Tak ada masalah, tuliskan sahaja di ruangan komen kan. Sekadar orang kata apa, berkongsi insyaAllah. Baik, jadi untuk pagi ini alhamdulillah kita bersiaran langsung untuk episod yang ke-157. Dan kita akan sambung bacaan kita seperti biasa tuan-puan. Sambil tu boleh bersedia dengan mushaf masing-masing. Untuk bacaan hari ini kita akan sambung muka surat 213. Boleh tengok di bawah ni, 213. Dan kita akan berhenti pada muka surat 217. Ya, 213 hingga 217. Baik tuan-tuan dan puan, dan pada masa yang sama jangan lupa untuk bantu saya dahulu, sama-sama kita sharekan pengajian pada pagi ini. Sama-sama kita sharekan, bantu saya untuk tekan butang share yang ada di bahagian bawah skrin telefon anda ataupun laptop. Puan Nani kata tempat saya pun sama, pagi okey, petang hujan. Sabah mendung, ya ke? Sama di Singapura juga hujan. Okey. Terima kasihlah untuk update dia, biasalah masuk-masuk apa ujung-ujung ni kan. Nak penghujung tahun ni. Baiklah, jadi tuan-tuan dan puan, apapun sama-sama saya nak ajak untuk kita perbetulkan niat dahulu, tajdid niat, pastikan segalanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doakan semoga kita sentiasa istiqamah bersama Al-Quran. Moga Allah memberi kelancaran kepada kita. Bagi yang baru nak belajar, saya doakan semoga anda terus kuat. Jangan mengalah. Okay, kalau dah start, jangan berhenti. Itu je kunci dia. Kalau dah start, kalau dah mula, dah mula belajar. Kalau ada waktu fasa yang memang rasa susah, rasa macam tak boleh pergi, duduk sebentar, berhenti dan berehat. Okey, berehat dan sambung semula. Jangan kita berhenti. Sebab apa? Bila semangat dah datang, kemudian kita yang putuskan semangat tu, nak tunggu dia datang balik tu, tak tahu bila tuan-puan. Jadi itulah pesan saya bagi mereka yang baru nak mula. Jangan risau, jangan putus asa. InsyaAllah selagi mana ada usaha, niat yang baik, Allah akan bantulah. Ya. Baik, jadi teruskan share tuan-tuan dan puan. Teruskan share. Dan tak lupa juga untuk sama-sama kita sedekahkan pahala bacaan Quran kita untuk pagi ini. Pertamanya buat junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabat, ahli keluarga dan pengikut-pengikutnya. Mudah-mudahan kita punya pengajian pada pagi ini dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada awal kita mula ni tadi sehinggalah selesai. Baik, jadi seperti biasa tuan-puan untuk hari Jumaat, sebentar lagi kita akan baca surah Al-Kahfi daripada ayat pertama sehingga 10. Dan sebelum tu kita akan sama-sama mengalunkan selawat tafriji ya. Jadi saya harap anda semua dah bersedia. Cuma nakkan kepastian, siapa yang dah bersedia, tuan-puan tuliskan di ruangan komen boleh. Sambil-sambil tu jangan lupa untuk share, teruskan share. Dan bagi yang dah bersedia, tuliskan di ruangan komen, saya sedia. Boleh? Tuliskan di ruangan komen, saya sedia. Okay, teruskan share tuan-puan. Bagi yang dah share, alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Semoga mendapat ganjaran pahala yang melipat ganda insya-Allah. Sedia sok mo, masya-Allah. Baiklah, jadi bagi memberkati pertemuan pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini, sama-sama kita
buka dahulu dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين. Baiklah tuan-tuan dan puan, kita akan teruskan untuk bacaan selawat tafriji ya. Jadi jom sama-sama kita alunkan. Dah sedia ke semua? Okey, jadi sama-sama kita mengalunkan selawat ini. Yang ada di rumah tu, keluarkan suara masing-masing, lontarkan sehabis baik. Okey. Jadi saya paparkan juga teks kita punya selawat tafrijiyah ni. Bagi yang dah hafal tak apalah, yang belum hafal boleh tengok pada paparan skrin insyaAllah. Tapi kalau kecil tu minta maaf lah. Baik, adakah anda semua sudah bersedia? Sama-sama kita alunkan selawat tafrijiyah ini dengan penuh penghayatan insyaAllah. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta syafaat Al-Quran yang kita baca pada setiap hari. Amin ya rabbal alamin. Kita mulakan. Sedia, 1 2 mula. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل ما علوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم
تستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. Selesai selawat kita untuk pagi ni tuan-puan. Semoga hati kita terus kuat untuk mengingati perjuangan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Baik, jadi jom kita teruskan untuk bacaan surah Al-Kahfi sama-sama. Kita baca bermula ayat 1 sehingga 10. Bagi yang ada Quran, boleh buka muka surat 293. 293 untuk surah Al-Kahfi. Yang tak ada Quran, jangan risau. Anda boleh lihat saja pada paparan skrin, insyaAllah. Sahabat-sahabat yang baru hadir, selamat datang, saya ucapkan. Bagi yang belum share kita punya pengajian pagi ni, bantu saya bantu saya untuk sama-sama kita sharekan, sebar-sebarkan pengajian pagi ini, insyaAllah. Baik, adakah anda semua sudah bersedia? Kita mulakan Sedia? Kita mula 1, 2, 3. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. الحمد لله selesai bacaan surah Al-Kahfi ayat pertama hingga 10. Dan seterusnya jom kita sambung untuk bacaan semasa kita muka surat 213. Dan kita akan berhenti pada muka surat 217. Baiklah tuan-tuan puan-puan, kita teruskan untuk bacaan kita surah Yunus bermula ayat 34. Pada sahabat-sahabat yang belum share, saya nak mohon jasa baik anda semua untuk bantu saya. Sama-sama kita sharekan dulu, boleh? Sama-sama kita sharekan dahulu sebab tak ramai lagi share ni. Ada 70, dalam 40 lebih je yang baru share. Jadi sahabat-sahabat yang belum share, bantu saya untuk share. Kita punya pengajian ni. Sebab kalau tak share, orang tak tahu kewujudan kita ni tuan-puan. Sebab tu saya selalu sebut benda ni kan. Jadi bantulah. Bagi yang belum share, tolong. Tolong share. Okey, baik. Kita mulakan tuan-puan. Sedia semua. Dan jangan lupa sambil baca tu, tolong semakkan juga bacaan saya. Kalau ada apa-apa kesilapan, tuliskan di ruangan komen. Tulis ayat, nombor ayat. Nanti kita akan ulang. Kita akan perbaiki bersama, insyaAllah. Kita mulakan 1, 2, 3. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده
قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي أمن لا يهدي فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم
ثم ولو كانوا لا يعقلون. Teruskan muka surat 214. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وإما نرين بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل. إذا جاء فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ أثم إذا ما وقع آمنتم به قد كنتم به تستعجلون. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون.
ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما Teruskan muka surat 215. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Walau anna likulli nafsin zalamat ma fil ardi laftadat bih وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه
وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ولا أكبر إلا في كتاب Teruskan muka surat 216. Ala inna awliya Allah la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. Kita teruskan bacaan terakhir muka surat 217. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي يا قوم إن كان كبر عليكم
مقامي وتذكيري بآيات الله وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لم جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين
Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Baiklah tuan-tuan dan puan, selesai untuk kita punya bacaan semasa. Kita berhenti pada muka surat 217. Dan insyaAllah untuk minggu hadapan, kita akan sambung lagi 5 muka surat berikutnya. Baiklah, untuk yang seterusnya kita akan pergi pada slot bedah tajwid. InsyaAllah untuk hari ini sama-sama kita bedah ayat yang ke-6. Surah Al-An'am, ya, ayat yang ke-6 Surah Al-An'am, muka surat 128. Muka surat 128. Hari ini kita akan bedah satu ayat sahaja, ya, ayat 6. Baik, adakah anda semua sudah bersedia? Boleh kita mulakan? InsyaAllah sama-sama kita ulang kaji berkaitan dengan asas bagi hukum tajwid. InsyaAllah mudah-mudahan ia membantu kita lah dari sudut untuk praktikal nanti. Baik, kita mulakan. Sedia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam yarau kam. Baik, untuk huruf hamzah pastikan bunyinya di pangkal kerongkong. A. Alam, alam, mim mati berjumpa dengan hamzah, maaf, mim mati jumpa dengan ya, hukumnya izhar syafawi. Kita jelaskan makhraj dan sifat bagi mim. Alam ya, alam ya rau, alam ya, ya ra, ra, berbaris atas kita kena tebalkan. Kemudian kalau kita lihat di sini ada waw sukun, maka terdapat sifat lin di sini, ataupun kita sebut kebiasaannya bacaan lin, ya, bilin, bacaan lin. Alam yaraukam, mim mati jumpa hamzah. Sekali lagi, izhar syafawi, jelaskan makhraj dan sifat mim. Kam ahlakna, untuk ha yang sukun ni tuan-puan, pastikan kita kemaskan, ya, sebutan tu maknanya jelaskan. Bagi cukup sampai dia punya makhraj dan sifat-sifatnya, ya. Alam yarau kam ahlakna, ahlakna, begitu. Seterusnya untuk kaf, kita matikan lakna, tahan suara dulu lak, kemudian lepaskan nafas. Dia dalam keadaan segera lah. Ahlakna, 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 dapat. Kemudian untuk nama asli dua harakat, min qablihim, nun mati berjumpa dengan qaf, di sini ikhfa hakiki, dengung mesti tebal sebab nun berjumpa dengan qaf yang bersifat tebal. Qaf ni memang tebal, jadi dengung pun ikut tebal. Min ikhfa, sembunyikan. Qablihim, ba yang sukun, di sini terdapat sifat qalqalah. Qalqalah apa? Sughra, ya. Qalqalah sughra, lantun tu dalam keadaan yang lemah lah. Min qablihim, min qablihim. Untuk mim mati jumpa dengan mim, di sini hukumnya ialah idgham mithlain ataupun idgham syafawi, ya, sama je. Min qablihim, min, untuk mim bersabdu tu dia kaedah je macam kita faham wajibul ghunnah, sama je. Okey, tahap dia sama, bunyi dia sama. Baik, kita sambung. Nun mati jumpa qaf, ikhfa hakiki, seperti tadi juga. Min qa kita tebalkan, ya, dengung tu kita tebalkan, dan sebutan qaf tu sendiri pun sama, kita kena tebalkan dengan mengangkat bahagian pangkal lidah kita. Min qor, angkat pangkal lidah.
min qarnim nun tanwin sorry tanwin jumpa dengan mim idgham bi gunnah ai biji idgham bi gunnah ataupun idgham ma'al gunnah min qarnim 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 dapat min qablihim min qarnim makan mim makan bukan makan eh kaf tu ada sabdu nim makannahum nun bersabdu wajibul gunnah kemudian untuk ni alif kecil ni nampak tak jadi kena panjangkanlah na ni dua harakat mad asli makannahum fi okey mim mati jumpa fa hukumnya izhar syafawi jelaskan makannahum fil ardi baik ya mati jumpa lam mati ya mati jumpa lam mati jadi sama-sama mati tak boleh dibaca tuan-puan huruf yang sama-sama mati ni tak boleh dibaca jadi kena gugurkan sukun yang pertama iaitu pada ya tu jadi bila kita baca fil terus sahaja digelar kat sini apa dia iltiqa as-sakinain iltiqa sakinain pertemuan dua sukun baik bunyinya makannahum fil ardi kemudian kalimah al-ardi ni alif lam qamariyah ardi ra yang sukun sebelumnya baris atas di sini perlu dibaca tebal pada ra perlu dibaca tebal fil ardi fil ardi fil ardi ra tebal dha juga tebal tuan-puan huruf dha baris bawah kena tebal fil ardi ma lam ma dua harakat ma asli lam mim mati jumpa nun izhar syafawi ma lam numakkilakum numakkilakum okey kat sini nun mati jumpa lam nun mati jumpa lam hukumnya idgham bila gunnah ibl idgham bila gunnah ibl idgham bila gunnah jadi bila kata idgham bila gunnah pertama yang kita selalu faham dia tak ada dengung lah betul lah tu okey cuma dari sudut apa yang dimaksudkan idgham tu adalah memasukkan nun ke dalam huruf lam huruf nun dia masuk dalam lam sebab tu waktu kita baca malam numakilla kalau kita dengar memang tidak ada lagi huruf nun sebab apa kat sini telah berlaku idgham okey kalau detail lagi disebut sebagai idgham kamil okey akan lenyap makhraj dan sifat nun ni sebab apa dia dah masuk secara total ke dalam huruf lam itu kalau perbincangan yang lebih sikitlah okey tapi saya harap tuan-puan yang sedang mendengar ni jelas apa yang disampaikan insyaallah baik kita sambung malam numakkilakum mim mati jumpa waw izhar syafawi jelas lakum wa arsalna wa arsal ra mati sebelumnya dari atas tebal ra ni tebal bukan hamzah tu ra tu wa ar wa ar wa arsal wa arsal wa arsal lam mati pegang makhraj wa arsal wa arsalna sama wa arsalnas baik di sini pun sama tuan-tuan dan puan huruf mad ataupun huruf yang mati jumpa dengan lam mati sama-sama mati ni jadi bila sama-sama mati kena gugur sukun yang pertama jadi kita baca ginilah wa arun wa arsalnas sama baik untuk di sini alif lam syamsiyah wa arsalna as-samaa'a 'alaihim untuk ma kat sini kalau kita lihat dia ma asli lah
jumpa dengan hamzah dalam satu kalimah. Huruf mat jumpa dengan hamzah dalam satu kalimah. Jadi kita kena panjangkan 4 atau 5 harakat. Hukumnya mat jaiz, mat wajib muttasil. Wa arsalna as-samaa'a a'a. Tuan-tuan dan puan, di sini terdapat huruf hamzah dan huruf ain. Jadi dua-dua ni makhraj kerongkong. Jadi apa yang kita kena tekankan kat sini, kena fokus betul-betul, pastikan sebutan hamzah dengan ain tu dapat dibezakan dengan baik. A'a. Jangan a'alai. Alai. Kan bunyi yang seakan-akan. Jadi sebab tu saya pesan, pastikan ada perbezaan yang jelas bagi hamzah dan ain. Wa arsalna as-samaa'a 'alai a'alai a'alai a'alaihim mid. Jelas setakat ni? Baik, seterusnya untuk ain ni kita kena sempitkan pada bahagian tengah kerongkong kita. A'a. Kan kita matikan ain, kita rasa bunyi menyempit tu. A'a. A'a. A'alai. Lai. Bacaan lin. Okey, kita terus. Untuk ya sukun sebelumnya, sebelumnya baris atas, disebut bacaan lin. Bacaan. Bacaan lin. Ataupun sifat lin. Alaihim. Mim mati jumpa mim. Idgham. Syafawi. Ataupun idgham mithlain. Dua-dua boleh guna tuan-tuan. Tak ada masalah. Alaihim. Dengung sempurna. Kadar dua harakat lah. Kadar dia. Alaihim. Midra. Dal yang sukun. Qalqalah sughra. Midra. Ra. Bari atas tebal. Saya letak T je kat sini. Tebal. Kemudian sekali lagi ra yang baris dua di atas pun sama tebal juga. Cuba kat sini kita kena idgham. Masukkan tanwin kepada huruf waw. Hukumnya idgham bi gunnah. IBG. Masuk dengan dengung. Midrarau. Gitu. Pastikan bunyinya sampai ke hidung. Midra raw raw waja'alna raw itu waja'alna waja'alna waja'al matikan lam elok-elok al nal. Okey, kat sini pun sama macam tadi, huruf mat jumpa dengan lam mati. Ha, jadi kena gugurkan sukun yang pertama. So, nun tu kita baca dengan satu lafaz dan terus matikan lam. Waja'alnal. Waja'alnal. Alif lam qamariyah. Kat sini. Al-anha. Kemudian nun mati jumpa ha. Kat sini izhar halqi. Jelaskan makhraj dan sifat nun. Waja'alnal anhara. وَجَعَلْنَا الْأَنْهَا أَنْهَارًا أَنْهَارًا. Untuk ra bari atas sepastinya tebal. أَنْهَارَ تَجْرِي. Jim yang sukun tuan-tuan, di sini terdapat sifat lantunan yang disebut قَلْقَلَةٌ صُغْرَى. Untuk jim bila kita matikan, pastikan tidak ada bunyi percikan. Contoh, touch, touchri, touch, touch. Nah, dia bukan touch, tapi taj. Tajri, tajri, tajri min. Yang mana ia melibatkan pegangan makhraj lah. Okay, untuk menghasilkan bunyi yang baik pada jim ni, pastikan kita punya bahagian tengah lidah, tuan-tuan. Ni lidah kita, tengah ni. Tengah-tengah lidah. Ni hujung, ni pangkal. Tengah ni akan naik ke bahagian lelangit. Taj. Taj. Macam kita sebut T-A-J kan. Taj. Taj. Tajri. Dan kita pun tahu
apabila sesuatu huruf yang pegangan makhrajnya kuat, maka terutamanya jim ni lah akan menghasilkan lantunan, sifat qalqalah. Yang kita sebut tadi kan, qalqalah. Tajri, tajri, ri dua harakat ma asli. Min, nun mati jumpa ta, ikhfa haqiqi. Sembunyikan nun di sisi huruf ta. Huruf ta nipis, maka dengung pun nipis. Tajri min, tajri min tahtihim. Min tahtihim. Okay, jelas semua? Untuk ha, untuk ha pedas, min tahtihim. Ha tengah kerongkong, kita sempitkan dia. Tajri min tahtihim, tahtihim fa'ahlaknahum. Min tahtihim, mim mati jumpa fa, izhar syafawi. Tahtihim fa'ah, fa'ah. Untuk ha sukun, kita kena jelaskan bunyi ha yang mati tu. Fa'ah, fa'ah lakna, lak. Untuk kaf mati pula, sama macam saya ada sebut di awal tadi, kita kekalkan dua proses, iaitu tahan suara. Fa'ah lak, tahan dulu, lak kunci, jangan bagi ada lebihan bunyi. Fa'ah lak, lak. Fa'ahlakna. Kemudian bila kita dah tahan dari lak, baru di penghujung tu kita lepaskan nafas kita. Okay, fa'ahlakna, namat asli dua harakat. Hum bizunu, hum mimati jumpa ba, ikhfa syafawi. Okay, IK. Ikhfa syafawi. Fa'ahlaknahum, hum. Untuk ikhfa syafawi ni, kaedah dia kita sama je macam bacaan iqlab. Kita perlu tutup bibir dalam keadaan yang bersahaja. Disebut sebagai itbaq shafatain, menutup dua bibir mulut tapi dalam keadaan yang lemah. Fa ahlaknahum, tapi apapun sifat dengung perlu ditonjolkan jugalah, perlu ditonjolkan. Tutup bibir bersahaja, dengung pun perlu dikekalkan. Fa ahlaknahum bidhunu. Zu muncung bibir, nu muncung. Sebab dua-dua ni baris harapan. Cuma untuk zal, hati-hati. Pastikan kita sebut tu mengikut pada makhraj dia lah. Yang mana kita kena keluarkan sedikit hujung lidah. Bizu, biz, bizunu, 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 bizunu. Dapat? Untuk nu mat asli dua harakat. Bihim, mimati jumpa waw. Izhar syafawi. Jelaskan makhraj dan sifat mim. Bizunubihim wa ansha'na, wa an, wa ansha', wa ansha', gitu. Okey, nun mati jumpa shin, ikhfa haqiqi, ikhfa haqiqi. Wa ansha'na, hamzah kita lekatkan dia, bunyi tu lekat. Wa ansha'na, na ma asli dua harakat. Sha', wa ansha'na mim ba'dihim. Nun mati jumpa ba, hukumnya iqlab. Tadi saya disebutkan cara bacaan dia. Macam ni kita faham pada ikhfa syafawi tadi, tutup bibir bersahaja. Begitu jugalah pada hukum iqlab. Ya, kita baca dengan merapatkan bibir.
tapi dalam keadaan bersahaja. Mim mim ba'dihim ba', kita sempitkan huruf ain tu, ba'dihim, mim mati jumpa qaf izhar syafawi, mim ba'dihim qarnan qarnan qarnan, ra mati sebelumnya pada atas qar, perlu dibaca tebal. Qarnan, tanwin jumpa dengan hamzah. Okey, tanwin jumpa dengan hamzah, izhar izhar halqi, tanwin jumpa hamzah. Kemudian untuk a ni sendiri terbaca dua harakat, mad badal nama dia tuan-puan. Ya, namanya mad badal, tapi bacanya sama sahaja macam mad asli yang kita faham tu, dua harakat. Kha, untuk kha dibaca dengan tebal, angkat pangkal lidah kita. Khariri, nipis ra baris bawah, nipis. Dan di penghujung ni kita lihat adanya huruf nun. Kita nak berhenti pada nun kan? Dan sebelum nun ni ada mad asli. Jadi cukuplah syarat untuk berlakunya mad arid lisukun. Khariin. Berapa harakat untuk mad arid lisukun? 2, 4 ataupun 6 sahaja. Alhamdulillah selesai, wallahu alam. Tak ada soalan kan? Okey. Selesai kita baca ni nanti, saya akan bantu untuk jawabkanlah ya, secara ringkas insya-Allah. Baik, kita baca semula ayat yang kita baru selesai bedah ni tadi. Daripada sini alam yarau. Boleh semua? Okey, ready. Baca sama-sama. Minta maaf lah. Mungkin serabut sikit kat sini kan. Sebab kita contoh-conting. Ha, tapi tak apalah. InsyaAllah tuan-puan pun boleh tangkap ya. Satu, dua, mula. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ. Kita ambil semula. مِنْ قَرْنٍ. Satu, dua, mula. مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Baiklah tuan-tuan dan puan, saya nak menjawab persoalan tentang iltiqa' sakinain ya. Tentang iltiqa' sakinain. Cuma saya mungkin beranggapan yang bertanya tadi tu dia sebabkan contoh tadilah yang kita bedah tadi tu, betul ke? Macam mana boleh jadi iltiqa' sakinain? Kita ambil contoh fil ardi, okey, kalimah
kalimah fil ardi. Ya, kalimah fil ardi. Jadi kalau kita tengok kat sini, bila kita baca tuan-tuan puan-puan, kita tak baca dengan fi tu panjang, betul tak? Kalau kita baca sambung lah. Ha, kalau kita cerita tentang tunggal huruf ataupun tunggal perkataan ni, memang bunyinya fi. Okay, satu fi, satu lagi al-ardi, betul? Baiklah. Jadi sekarang, untuk hamzah wasal kat sini, kita tahu ianya tidak akan berfungsi ya, ketika kita menyambung bacaan. Hamzah wasal ni tidak berfungsi. So, kita buang siap-siap. Sebab dia tak berfungsi kan. Baiklah, seterusnya kita tengok. Tinggal perkataan fi kemudian dengan lam sukun. Fi kemudian dengan lam sukun. Baik. Apapun, kita kena tahu bahawa huruf mat tak nampak sekejap . Apa yang kita kena faham ialah huruf mat sama dengan huruf mati. Kita kena faham huruf mat ni status dia apa? Huruf mat alif waw ya ni statusnya yang adalah huruf mati. Ha, tapi kena kenal lah macam mana mat, huruf mat ni. Ha, tu kena belajar lain lah pula kan. Ha, bagi mereka yang tak tahu huruf mat tu apa, tak apa, pelan-pelan. Ha, belajar dulu huruf mat ada berapa, fungsi dia macam mana, syarat dia macam mana. Okey, baik, kita sambung semula. Huruf mat statusnya adalah huruf yang mati. Baik, sekarang ni kalau kita tengok kat sini, huruf ya ni adalah huruf yang, huruf mat lah, huruf yang mati. Setelah apa yang kita faham tadi kan. Jadi cuba bayangkan ya ni mati. Pada Quran memang tak ada tanda sukun. Sebab syarat mat ni memang dia tidak menerima tanda sukun. Sebab tu saya kata tadi. Dia, siapa yang kurang faham, tak kenal huruf mat tu macam mana dalam Quran, memang agak sukar sikit lah untuk faham benda ni. Jadi, saya bagi contoh ni, saya nak cerita ni dengan saya mendatangkan sukun. Tadi saya dah beritahu dah, huruf mat adalah huruf mati. So, ya ni huruf mat. Maknanya status dia huruf mati lah. Okay, so saya letak simbol ni. Bila dah letak simbol ni, mungkin memudahkan kita lah, sudut pandang kita. Barulah kita nampak adanya pertemuan dua sukun. Dia bertemu. Ya sukun jumpa lam sukun. Hamzah wasal ni jangan kira lah. Sebab dia ni memang tak ada apa-apa fungsi pun waktu ni. Ya. Kalau kita baca dan kena bersambung, hamzah wasal ni memang tak pakai. Okey. Baik. Jadi sukun jumpa sukun. Inilah yang dinamakan iltiqa' sakinain. Pertemuan dua sukun. Iltiqa' ni maksudnya pertemuan. Jadi sukun bertemu sukun. Untuk keadaan yang ini, seperti ini, sukun bertemu sukun tak boleh dibaca. Kalau tuan-puan baca ni, kita tak dapat. Nak baca macam mana? Feel, tak jadi. Okay? Susah. Memang tak boleh. Jadi apa yang perlu buat? Perlu digugurkan sukun yang pertama. Dia tak boleh gugur sukun kedua. Dia mesti pertama. Okey, mesti gugur sukun pertama. Maknanya ya mat tu dah lenyap. Digugurkan. Okey. Jadi apa yang kita faham sekarang? Tinggal huruf fa baris bawah ni je lah. Dan fi. Ha, kemudian terus saja matikan fil-ardi. Fil-ardi. Tanpa kita memanjangkan di sini. Kalau orang kata sebab dia jumpa hamzah wasal ke, bukan itulah tuan-puan . Ha, itu sebagai clue boleh. Ha, sebagai clue okey lah. Ha, tapi hakikatnya hamzah wasal tu tak ada apa-apa kaitan pun. Hamzah wasal tu tak ada apa-apa kaitan pun. Fil-ardi. Jadi saya ulang buat, saya ulang sekali lagi sebagai kesimpulan. Ya mati, iaitu ya mat lah, jumpa dengan lam mati. So, bila jumpa dua sukun, tak boleh baca. Ingat tu je. Apa ke buat? Kita gugurkan sukun pertama. Bukan kedua, yang pertama.
Jadi ya ni warna purple ni, ha, ini adalah sukun yang kedua. Sukun yang pertama. Sukun kedua lam. Biarkan. Bila dah kita gugurkan ni, barulah kita boleh baca fil ardi. Ha, itu sahaja. Inilah yang dinamakan iltiqa' sakinain. Antara salah satu contoh iltiqa' sakinain. Apa maksud dia? Pertemuan dua sukun. Iltiqa' sakinain. Pertemuan dua sukun. Wallahu ta'ala alam. Apapun, untuk makluman semua, iltiqa' sakinain bukan hanya terhad pada contoh yang kita lihat ini. Ada lagi macam-macam jenis. Okey, untuk iltiqa' sakinah ini. Ini antara salah satulah. Okey, boleh? Jadi saya harap yang bertanya tadi tu, semoga diberi kefahaman yang baik, insyaAllah. Begitu jugalah sahabat-sahabat lain yang bersama pagi ni. Ya. Baik, kalau begitu kita tamatkanlah dulu pengajian kita hari ni. Kan? Dah habis dah. Alhamdulillah. Terima kasih jawab soalan. Sama-sama Puan Robiah. Ustaz, tolong tulis jawi. Nama ni iltiqa' sakinain. Sebentar. Iltiqa' التقاء الساكنين. التقاء الساكنين. اوكي. الحمد لله. Inilah dia. Bolehlah buat apa sebagai simpanan nota tuan-puan insya-Allah. Baik, sesi itu sahaja. Tak ada apa dah ya. Baik. Jadi jom kita. Oh, sebelum tu tuan puan. Nasib baik. Tuan puan jangan keluar lagi. Saya ada benda nak khabar ni. Ada benda nak khabar ya. Tunggu kejap ya. Mana ada poster tu. Okey. InsyaAllah pada minggu hadapan. Hari Isnin. 25 hari bulan. Live Moh Ngaji akan digantikan dengan satu slot live yang lain. Saya tak dapat live untuk hari Isnin. Saya ada urusan. Namun kita takkan biarkan anda. InsyaAllah kita akan adakan live. Dan siapakah yang akan bersama anda? Jom kita lihat ni. Yang akan bersama anda nanti pada hari Isnin 25 September minggu hadapan. Bersama Encik Irfan insyaAllah. 25 September 2023 jam 8:30 pagi. Mungkin anda pelik dengan nama ni. Kan? Nama program ni lah. Zoom in surah akan ditutup. Kan? Dia macam, bukan macam, dia memang persoalan. Tuan-puan kena baca teks ni dalam keadaan, dalam berbentuk soalan. Tuan-puan buatlah. Kan? Macam mana kan? Jadi insyaAllah, tuan-puan pun mungkin tertanya-tanya apa benda ni. Nak kena tutup ke Zoom in ni? Jadi, tuan-puan nantikan live pada hari Isnin insyaAllah pada jam 8:30 pagi. Saya harap anda semua dapat hadir untuk dapatkan perkembangan terkini ataupun update semasa berkenaan dengan kita punya Zoom in surah. Jadi mohon support lah daripada semua untuk join hadir pada hari Isnin nanti insyaAllah. Okay, clear ke buat masa ni? Dan seterusnya tuan-puan, saya saja nak survey dulu, nak tengok kan macam mana kita kata ada permintaan tak? Ada permintaan tak? Kepala penuh dengan tanda tanya. Tak apa Puan Nora. Nanti akan terjawab nanti. Okey, kepala penuh.
Okay, macam ni. Saya nak tanya tuan-tuan perempuan, kami bercadang lah. Kami bercadang untuk adakan satu seminar yang dinamakan Seminar Rukun Qawli. Seminar Rukun Qawli. Tuan-tuan tahu kan Rukun Qawli? Kan dalam solat kita ada 13 rukun. Rukun solat. Lepas tu 5 daripada 13 tu termasuk dalam Rukun Qawli. Yang mana ia melibatkan rukun yang datang daripada lisan kita lah. Daripada qawl, daripada percakapan, perkataan. Contohnya apa? Macam takbiratul ihram. Kan? Selawat kata Nabi tu. Salam. Surah Al-Fatihah. 5 rukun tu. Bacaan dalam salat lah. Rukun qawli. Jadi, kita nak, saya nak tanya tuan puan lah. Andai kata kita buat program tu, rasa-rasa ada orang nak, ada ni tak? Ada, kita panggil apa eh? Allahumma sallallahu alaihi wasallam. Selalu je sebut perkataan tu. Ada sambutan tak? Saya lupa perkataan tu. Agak-agak ada sambutan tak? Tuan puan yang sedang mendengar ni, agak-agak boleh nak join ke? Kalau kita buat tu. Maknanya kita tahsin. Dia macam program berbentuk tahsin lah. Tahsin bacaan rukun qawli. Maknanya kita nak fokus pada tu lah. Bacaan rukun qawli. Cara kita membaca bacaan tahiyat akhir kita. Tahiyat awal kita. Kan? Tahiyat akhir lah kan. Kalau dia dalam selawat tu. Selawat atas Nabi tu. Okay. Tapi kita fokuskan sekali lah terus. Alang-alang kan. Macam tu. Ada sambutan tak agak-agak? Kami nak sangat. Ada nak join. Nak. Okay. Bagus tu Ustaz. Alhamdulillah. Itulah. Kalau ada... ada sambutan, insyaAllah lah kita nak cuba buat lah. Cuma, bukanlah masa terdekat ni. Mungkin bulan 10 ke macam mana kan. Ni pun dah penghujung bulan 9 dah. Tapi begitulah. Kalau tuan-puan okey, kan, apa pun kita berserah pada Allah kan. Allah bagi keizinan, kesempatan untuk kita join. InsyaAllah. Ada jodoh tak ke mana. So, tuan-puan setujulah eh. InsyaAllah. Terima kasih untuk respon yang positif daripada anda semua. Alhamdulillah. Jadi, apa-apa nanti kita akan update semula. Kalau benar ia akan terlaksana, maka tuan-puan tanpa fikir panjang boleh join lah. InsyaAllah. Doakanlah. Semoga apa yang kita rancangkan ni menjadi kenyataan. Boleh. Harap jadual tak clash. InsyaAllah. Harapnya begitulah. Ya. Semoga Allah memudahkan segala yang dirancang. InsyaAllah. Bab masa tu gitulah kan. Masing-masing ada komitmen dan sebagainya. Apapun kita harapkan... akan adanya aturan yang tercantik, yang paling cantik daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita lah yang nak belajar ni. Ya, insyaAllah. Doa banyak-banyak. Baik, jom kita tangguhkan dulu pertemuan pagi ini tuan-puan. Boleh? Betul-betul. Nanti boleh ajak geng-geng, kawan-kawan ke, ahli keluarga kan. Join sekali. Ya, insyaAllah. Baiklah, kita tamatkan dulu dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhuma nusina wa'allimna منهما جهلنا وارزقنا تلاوته
آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. الله رحمتك ميدن القرآن، jadikan ia pimpinan cahaya petunjuk dan rahmat. Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rezekikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia hujah kami ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Sabr bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul 'azim. Baik, alhamdulillah tuan-puan, berakhirlah kita punya live pada pagi ini. Terima kasih kepada semua yang hadir, yang memberi support. Dan insyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Cuma saya ingatkan kembali untuk hari Isnin nanti, 25 September, live mengaji akan digantikan dengan slot bersama dengan Encik Ifan. Tajuk dia seperti yang anda baca tadilah. Zoom in akan dimansuhkan dengan penuh persoalan. Dan jangan bimbang, apapun nantikan apakah yang ingin dikongsikan oleh Encik Ifan kepada kita semua pada hari Isnin nanti. So, buat masa ni itu je yang berkenaan dengan seminar Rukun Qawli itu nanti. InsyaAllah apa-apa kita akan update lah. Apa-apa kita akan update semula. Kalau jadi, insyaAllah kita on macam biasa. Itu sahaja daripada saya, tuan-puan. Saya mohon maaf atas segala salah dan silap. Kalau ada tutur kata saya yang kurang menyenangkan, saya mohon maaf. Dan salam Jumaat buat anda semua, terutamanya yang lelaki yang nak pergi solat Jumaat, hati-hati. Semoga selamat sampai dan insyaAllah semoga ibadah kita semua diterima lah. Begitu jugalah yang perempuan kan. Yang nak masak ke lepas ni, elok-elok lah selamat masak. Dan esok Sabtu, selamat berhujung minggu bagi mereka yang nak bercuti, nak berjalan ke sana kemari. Selamat tiba ke destinasi yang ingin dituju, insyaAllah. Saya undur diri dahulu. Sekali lagi, mohon maaf salah dan silap. Jangan lupa hashtag kita, santai tapi sampai. Kita jaga Quran, Quran jaga kita. Dan akhir sekali, kita berterima kasih pada Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala kurniaan yang diberikan kepada kita. Saya undur diri dahulu. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom sama-sama kita akhiri dengan mukmin sejati. Sejati jika terbuat dosa, hatinya luka punah, sedih dan derita, jiwanya parah tak boleh melupakannya sepanjang masa. Kalau ia anggota lahir, tentu nampak berdarah. Kalaupun sembuh dari lukanya, namun parutnya masih ada.
seorang hamba yang berdosa. Dia tak boleh melupakannya sepanjang masa. Perasaan ini anugerah dan nikmat dari Tuhannya. Takut dengan dosanya itu, jadi syafaat padanya. Tersiksa dengan dosa, derita dengan kesalahan. Dianggap oleh Allah itulah hukuman pada hambanya. Moga di akhirat kelak terselamat daripada siksa neraka. Begitulah hatiku.